Oke, selanjutnya kita penilaian pengetahuan. Ini sebenarnya kalau saya ini dijadikan sebagai sarana untuk memberikan tugas kepada siswa. Gitu. Kalau saya, tapi kalau Bapak Ibu yang lain juga silakan. Gitu. Karena penilaian harian itu kan terdiri dari ulangan harian, penugasan, kemudian tes tertulis dan sebagainya. Silakan. Ini diklik saya satu-satu. Untuk kompetensi dasar, penilaian harian pertama udah otomatis. Instruksinya buatlah komentar pada gagasan di Padlet kali ya. Gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk pengerjaan tugas. Pengerjaan tugas saya katakan aja tanggal 20. Oke, jamnya saya mulai jam 9 kali ya. Saya tugasnya seminggu katakanlah gitu. Jadi katakanlah tanggal 12 kali sampai jam 9 lagi. Gitu. Contohnya aja. Oke.